Oke, selamat sahabat alam, jumpa lagi bersama saya Bang Isoy selaku penggiat Kali Ciliwung. Nah, hari ini saya hadir di Kota Medan, Sumatera Utara untuk acara kegiatan Hari Air Sedunia. Dalam memperingati Hari Air Sedunia di Kota Medan, tepatnya di Sungai Deli. Nah, ikuti kegiatan atau aksi-aksi kami di Hari Air Sedunia di Medan Sungai Deli. Nah, inilah titik lokasi Sungai Deli yang akan dilakukan peringatan Hari Air Sedunia. Nah, Sungai Deli ini berasal dari nama Kejayaan Sultan Deli. Aliran Sungai Deli ini melintasi Kabupaten Deli Serdang dan Kota Medan dengan panjang aliran sungai lebih kurang 73 km. Nah, inilah sejarah Sungai Deli. Kini nasibmu merana karena keegoisan manusia yang menjadikan Sungai Deli tempat sampah. Sungai Deli Amfibi, 25 Maret 2021, Medan Marelan, Sumatera Utara. Yang pertama adalah pembukaan dari MC. Selanjutnya menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Pak Ustadz yang telah mendoakan agar kita semua tenang dan Amfibi terus maju. Baik, terima kasih kepada para undangan sekalian. Hari ini saya mengucapkan terima kasih yang telah hadir pada undangan yang kami berikan. Hari ini adalah kita menyambut Hari Air Sedunia yang ke-29 dengan aksi Amfibi. Assalatu wassalamu sabil anbiya il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormatin perwakilan dari Gubernur Sumatera Utara, yang saya hormatin Ketua Dewan Pers Independen, untuk Ketua Dewan Pers ya, Ketua Presidium ya Dewan Pers Independen atau MPI, yang saya hormatin Ibu Dirjen, Bapak Dirjen PPKL yang diwakili oleh Bu Lukmi, Bu Direktur. Ya, tempatan beliau juga lagi virtual hari ini memberikan sambutan. Yang kami hormatin perwakilan dari Polda Sumut yang hadir diwakilkan oleh Polsek Labuan Pak ya. Yang kami hormatin Bapak Camat Labuan. Yang kami hormati juga perwakilan dari perusahaan Musimas Group dan Pak Nur Sumatera Utara yang dilakukan oleh Bapak Muslimin. Buat nama Pak. Ya. Atas nama di bawahnya Pak, atas nama Gubernur. Penandatanganan komitmen aksi bersih Sungai Deli dalam rangka Hari Air Sedunia. Selanjutnya beri tepuk tangan dulu Bapak Muslimin, dan selanjutnya ditandatangani oleh Ketua Umum Amfibi Bapak Agus Salim Tanjung SOSI. Ya, tepuk tangan meriah. Semangat Pak Tanjung. Tetap prokes, jaga jarak, pakai masker. Dari Polda. Oh, bersiap-siap.
Noven, Abang dan Noven selaku Sekjen DPP. Abang dan Noven, mana Abang dan Noven? Ya, selanjutnya dari oke, sahabat alam, jumpa lagi bersama saya Bang Isoy selaku penggiat Kali Ciliwung. Hari ini saya mengikuti kegiatan Hari Air Sedunia yang dilaksanakan di Sungai Deli, Medan, Sumatera Utara. Halo. Bersama Basarnas Kota Medan akan melakukan aksi bersih Sungai Deli, yang dimana kemarin malam Sungai Deli meluap dan terjadi tumpukan sampah. Pak, izin ya Pak? Ya, siap. Gak bisa dibuka? Bang, ini apa? Bang, ambil ini Bang. Ambil ini Bang. Ini pegang ini. Abang bisa ngajal. Tali depan. Kenapa Bang? Tali depan. Ikan lu. Kemana? Itu aja. Bambu itu aja. Ini bambu ini. Ini nanti ketarik bambu ini Bang, gak bisa. Ini. Udah kuat. Iya. Ringan. Oke, udah. Udah kuat. Bernama Timur Iman. Ini ya. Dari Bangtan lah. Ya. Nah, aksi bersih Sungai Deli ini sudah berlangsung ya. Sedang membersihkan tumpukan-tumpukan sampah dengan Basarnas Kota Medan, sampah-sampah kecil dulu, Kates dan organisasi TKAP Kota Medan. Nah, ini dari Kates, dari TKAP ikut serta dalam kegiatan aksi bersih Sungai Deli Medan, Sumatera Utara dalam rangka Hari Air Sedunia 2021. Nah, yang luar biasa dari sini deh. Pan, kau kemarin aja pulangnya panjang lagi. Oke, sahabat alam, sampai di sini dulu kegiatan saya di Hari Air Sedunia yang jatuh pada tanggal 22 Maret 2021. Tapi kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 25 Maret, hari Kamis 25 Maret 2021 di Sungai Deli, Medan, Sumatera Utara. Ayo kita bersahabat dengan alam, jaga alam, lestarikan alam. Salam lestari Bang Is Oi.